sedang berada di sebuah rumah kosong yang konon katanya, menurut informasi yang saya dapat, rumah ini dahulunya adalah milik seorang artis cilik terkenal pada tahun 1990-an ya. Dan saat ini saya sudah berada di dalam rumahnya. Halo, saya mendengar suara langkah kaki. Oke, sekarang saya akan coba langsung masuk ke dalam, telusurin tiap bagian ruangannya ya. Nah, ini udah di bagian ruang tamu ya, pemirsa. Halo, assalamualaikum. Ini masih ada lampu. Dan ini lantai duanya, pemirsa. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Rumahnya tidak begitu besar ya, tapi Allah Akbar. Halo, ada suara orang melangkah. Kita coba ke ini lantai dua. Ini tangganya ya, pemirsa. Wow, kita ke bagian belakang dulu. Astagfirullahaladzim. Ini ada kamar. Ini masih ada kipas angin, blower. Dan ini kamarnya. Ini Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini kamar mandinya. Dan konon rumah ini sudah dijual ya, pemirsa. Jadi ini sekarang udah kepemilikan yang kedua. Dan inilah kondisi dari bangunannya. Wow, ajib banget, pemirsa. Di sini ada taman. Di bagian belakang rumah ini ada tamannya ya. Dan ini ada tangga. Nanti kita akan coba lewat tangga yang sebelah mana ya. Ini hati-hati, ada paku juga nih, pemirsa. Wah, ini ada kamar mandi nih. Assalamualaikum. Ini kamarnya. Allahu Akbar. Halo. Dan airnya ini warna merah ya, pemirsa. Air ini berwarna merah. Kamar mandinya. Dan ini kamar juga. Assalamualaikum. Wah, ini bagian atasnya nih. Halo. Ini tangganya dari bersih nih, pemirsa nih. Gila. Sini gue mulai merinding nih. Asli, ini bagian dapur. Halo, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kita coba ke atas sebelah sini ya, pemirsa. Halo. Astagfirullahaladzim. Halo. Halo. Allahu Akbar. Suara apaan tadi ya? Gila, men. Oke. Kita naik ke atas ini. Ini tangganya sepertinya udah rapuh ya, karena dari triplek nih, tangganya dari kayu. Wow,
apakah bisa kita laluin bagian atasnya, men? Kita coba naik. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita naik ke atas pelan-pelan karena ngeri ya, tangganya ini ngeri banget. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini bagian atasnya. Ini di lantai 2 ya. Halo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Halo. Wow. Ini bagian atas balkon belakang sudah ditumbuhi pepohonan. Wow. Allahu Akbar. Halo. Coba sini, pemirsa. Ini bagian kamarnya. Allahu Akbar. Kamar mandi ya, udah kamar mandi. Halo, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan ini bagian balkon. Oke, kita coba ke bawah lagi ya, karena cuma seperti ini. Wah, ini lampunya klasik banget, pemirsa. Allahu Akbar. Ini lampunya jadul banget. Oke, kita kembali turun. Ke lantai bawah. Sini saya merasakan hawanya luar biasa kuat ya, energinya lumayan panas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terutama saya di sini melihat sosok penampakan yang ada di belakang sana ya, pemirsa. Namun hanya bayangan saja. Astagfirullahaladzim, hanya berupa bayangan. Saya akan coba perkuat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli, Allahu Akbar. Halo. Astagfirullahaladzim. Di sini saya berasa seperti ada yang memperhatikan saya ya, pemirsa ya. Di sekeliling ini. Wow. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Energinya lumayan di sini. Terutama di bagian ini ya. Yang tadi tangga besi tadi menghubungkan atas, menghubungkan lantai 2. Dan sama aja lewat sini juga bisa tadi. Cuman saya kira tadi di sininya enggak bisa lewat ya. Allahu Akbar. Halo. Seperti ada suara orang mengetuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke. Nah, saya akan kembali coba memperkuat sosok yang ada di sebelah sana ya. Masih berupa bayangan hitam. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nurul wasiatullah qudratullah wujud. Saya tertarik
di bagian belakang rumah ini nih. Wow. Halo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke. Wah. Ini ternyata Allah Akbar. Masih ada salib ya. Keren. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sirullah nurullah jatullah. Wah. Gila men. Ternyata di sana sosok hitam tersebut tidak mau menampakkan wujudnya seperti apa ya pemirsa, dan sekarang sudah menghilang. Nah konon rumah ini juga sebentar lagi akan dibongkar ya, karena ini rumah sudah menjadi kepemilikan yang kedua, jadi bukan rumah artis cilik lagi karena sudah dijual menurut informasi ya. Dan sekarang rumah ini kosong sudah sekian lama ya pemirsa. Wow. Nih, kita coba balik lagi ke sana ya. Coba. Halo. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Seperti ada suara mengeram pemirsa. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oke pemirsa, demikianlah eksplor saya pada malam hari ini di rumah bekas artis cilik yang kondisinya sudah terbengkalai ini. Dan di sini saya tidak melukiskan sosok gaib karena sosok yang di sini tidak mau menampakkan diri ya, hanya berupa bayangan hitam. Tadi sempat saya perkuat agar dia mewujud dan ternyata malah menghilang. Nah pemirsa, terus dukung channel Yudi Portrait Misteri, bantu share ke media sosial Anda serta like komen yang positif. Akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.